Lihat. Oh siap, oh, siap santuy. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, masuk kamera nggak apa-apa. Siap, siap. Ini nama mana, Sa? Yo 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 yo. Nyala nggak kamera ini? Kamera nyala nggak? Oh nyala, siap. Yo ijo 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 ijo. Hey guys, balik lagi bersama gua di channel Saibul Wai Asik. Channel yang membahana. Channel yang family, anjir. Oke okay guys, hari ini gua mau jalan ke ujung Berung nih, ya. Set, aduh ini mau belok ke kanan. Boleh nggak deh jalan ini belok? Ada macet sih sebenarnya tuh. Kalau di mau ke ujung Berung kayak gini tuh, pasti, aduh, cah. Gua rada telat lagi, mepet lagi. Acaranya gua mau COD-an ini mounting kamera. Nah, jadi gua di sini jualan mounting kamera. Bagi kalian yang mau pesen mounting kamera dengan harga yang ya nggak mahal-mahal banget gitu kan, murah lah. Kalian cek aja di Saipul Wai Store, ya. Nah itu, aduh macet, bahaya, eh bahaya, eh. Jadi kalau gua COD-nya deket-deket Bandung gitu kan, ya gratis aja lah ya, sekalian reading aja gitu kan. Tapi kalau jauh ngelebihin kota Bandung itu ya adalah ongkir-ongkirnya, aduh ini nggak ada tempat penyeberangan buat orang, jadi susah. Ada ongkirnya pasti ya. Apalagi kalau yo anak-anak kecil. Harusnya ada tempat penyeberangan jalan gitu kan, susah kalau kayak gini tuh. Nah jadi kalau yang ongkir-ongkir kayak gitu, yang kirim barang jauh, misalkan ke Jakarta, ke Jawa Tengah, itu kena berapanya ntar dikasih tahu lah ya. Gua juga belum nanya ke pihak JNE nya berapa, tapi murah lah ya. Yang pastinya harganya itu enggak sekaligus sama ongkir ya, beda. Ongkirnya itu beda ya. Tapi kalau COD-an deket-deket Bandung, deket-deket ya base camp gua gitu kan ya, itu ada gratis aja, gratis ya, no ongkir, free ongkir. Oke guys, ini aduh bener-bener macet banget. Yo, banyak mobil-mobil. Santuy aja lah, santuy tapi rada ngebrebet. Brebet. Kemarin gua ketilang, anjir. Gara-gara knalpot. Gua lupa gitu kan, knalpot gua tuh di blar-blar gitulah, nggak di silent. Lupa gua, aduh, anjir. Ntar lah diceritain di video berikutnya ya. Kalau Bandung itu sensitif banget pakai knalpot racing ya guys. Kayak Gus Ali kemarin itu kena itu, walaupun motor 250 cc. Terus Kang Deni Suryana itu yang motor Ducati juga itu kena guys ya. Sensitif banget asli kota Bandung tuh. Bahaya. Nantilah kita ceritain di video berikutnya. Jadi sekarang itu fokus COD-an dulu ya guys. Lagi fokus buru-buru ke alun-alun Uber ujung Berung ya. Oh ya guys, untuk barang ini cep. Nah itu lagi kosong ya guys. Tapi untuk barang yang ini itu ready semua. Yang kosongnya apa? Pivot arm yang panjang dan pendeknya itu loh lagi kosong, anjir. Susah nyarinya, soalnya lagi stok-stok di gua itu kosong ya guys.
gua nyetok banyak, cuman pivot arm yang panjang dan pendek itu lagi kosong ya. Jadi bagi kalian yang mau pesen itu mending speaking dulu ya, seminggu atau dua hari sebelum lah gitu kan ya. Oke, jangan mendadak minta COD-an sekarang. Aduh, beuh, gua kan nggak nge-YouTube aja, gua kerja juga ya. Wow, kalau kata aja gua mah itu apa, aduh lupa lagi gua. Anjir, berasap gitu. Bahaya banget. Nah, ini nih, ini jalur yang mau ke selatan, bener-bener bahaya banget. Apalagi ke nagrek-nagrek gitu, anjir. Banyak truk-truk gede, sian. Oke, guys, come on. Ini gua pakai knalpot 3Touch Racing Evolution tapi di silentin. Kayak enggak ada ininya ya, suaranya kayak enggak laki, anjir. Cuman gua ya kayak gini lah. Harus hati-hati pakai knalpot racing kayak gini ya. Harus ucing-ucingan di Kota Bandung mah. Ya kalau pengen pakai knalpot racing ya kalau lagi sanmori aja lah. Kalau enggak lagi bikin video. Tapi sekarang kan gue deg-degan juga gitu kan kalau ada pos-pos polisi kayak gitu. Gua kan kemarin didatengin. Dari pos polisi itu polisinya langsung ngejar, anjir. Nantilah di video-video berikutnya ya, guys. Pasti penasaran lah gimana peraturan di Kota Bandung kayak gimana. Beda banget kayak di Jakarta pokoknya mah ya. Sensitif banget. Macet. Ada SMA, SMP soalnya di sini tuh. Jadi maracet, anjir, boncing 3 mamen. Lihat. Oh, siap. Oh, siap santuy. Ngeri-ngeri gitu kan anak-anak SMP, SMA di kota tuh. Kalau di desa mah kan masih santuy gitu kan, malah pakai sepeda gitu kan kalau di kampung gua. Kalau di sini mah lihat aja anjir, barbar kayak GTA, men. GTA San Andreas. Ngeri, men. Bonceng 3. Enggak pakai helm. Pakai kerudung tapi celananya nyingsat ke atas. Miris, bahaya banget. Kalau di sepanjang ini sih emang enggak ada pos-pos polisi. Rada mending lah. Tapi kalau ada pos polisi gua ngeri, trauma, men. Takut dikejar lagi, anjir, kayak GTA San Andreas. Langsung dicabut kuncinya, ngeri. Jadi kalau kita mau berkendara di jalan raya itu harus hati-hati, guys. Hati-hatinya kalau kita mau ngelancangin apa ya, mendahului mobil ini misalkan ya, kayak gini nih ya, kalau di depan masih ada mobil itu santuy aja dulu ya, jangan egois, jangan terburu-buru. Nah kalau kayak gini nih, mau belok ke kanan ke kiri, kita harus lihat-lihat dari depan ya, kosong apa enggak. Kalau kosong kita caw aja langsung, tarik gas langsung aja, jangan asa-asa, jangan apa ya, ragu-ragu gitu kan. Kalau kosong gas aja, kecuali kalau di depan itu nah kayak gitu ada orang terus macet, jangan, pelan-pelan aja dulu, santuy aja dulu ya, santuy. Terus ngelancangin, mendaluin mobil itu, jangan sampai keluar marka banget gitu kan. Kalau sedikit mah nggak apa-apa lah, wajar lah, manusia ya, santuy aja, santuy. Ini gua mau COD-an sama anak SMA, guys. Katanya mau jadi motovlogger. Ya semoga jadi motovlogger yang sakinah mawadah warohmah, anjir. Bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi orang-orang ya, guys. Menghibur juga. Tapi macet, anjir. Nyampe, guys. Udah nyampe, guys. Gimana ya? Oh, itu tuh. Oke. Mampus ya. Weh, Kang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bang. Masuk kamera enggak apa-apa? Siap. Ini nama apa? Sama Ega. Sama Ega, mau beli ini ya. Oke.
Jakri teh saya teh udah ngecek-ngecek gitu kan. Kirainnya kosong pivot arm yang apa panjang sama pendek gitu kan. Cuman sekarang ada, dicek aja dulu. Coba cek ada dulu. Sesuai gambar we. Benar? Kita mau sekolah SMA apa gimana? SMK. Nah, pakai iya enggak ada itunya ya kembalinya. Ya. Oh, oke siap. Tenang-tenang aja. Kalau bi-reading DM oke ya. Siap. San Moni hayu-hayu wae lah DM-nya. Oke, siap, Nun. Oke. Oke, langsung pulang ya. Eta langsung ke sekolahan. Oke. Oke, guys. Ternyata subscriber follower yang udah beli mounting gua. Oke, terima kasih aja. Aduh, macet. Ya, bagi kalian yang mau beli mounting ya mangga-mangga aja ya, tinggal DM aja di Saipulway Store ya. Jangan DM ke Saipulway, Saipul Motovlog ya. Itu beda lagi ya. DM aja ke Saipulway Store. Kalau emang ada barangnya kita COD-an. Kalau nggak ada tahan dulu ya. Soalnya emang lagi pivot arm yang panjang dan pendeknya lagi kosong, men. Oke, guys, mungkin segitu aja dulu video dari gua. Ini rada macet banget. Bagi kalian sekali lagi, bagi kalian yang mau pesen mounting tentang peralatan kamera, tongsis juga ada, hamster juga ada. Kalian bisa pesan aja di Saipulway Store. Oke, oke. Thank you yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nuhun.